Oke teman-teman, selamat pagi. Kali ini kita akan memberikan tutorial cara penyambungan dan penyetingan mixer asli Beter 4 ke speaker aktif. Untuk kali ini kita menggunakan speaker aktif kecil merek Baritone 8 in ya, dengan input RCA teman-teman. Nah, untuk kabel yang dibutuhkan, ini kita membutuhkan kabel output dari mixer ini adalah XLR ke RCA seperti ini teman-teman. Untuk kabelnya bagi teman-teman yang minat bisa saya buatkan ya nanti ya, untuk harga menyesuaikan dengan kualitas kabel dan jack. Ini kita masukkan dulu kabel XLR nya ke sini, pastikan menggunakan yang female ya, kita colokkan sampai bunyi cetak. Nah, colokkan seperti ini, lalu RCA nya kita speaker aktif ya, kita colokkan di speaker aktif seperti ini. Pastikan volume posisi 0 dulu, ini juga di mixer 0. Lalu kita nyalakan di mixernya, kita colokkan adaptornya dulu teman-teman di sini ya, terus kita colokkan ke listrik. Nah, ini sudah nyala otomatis langsung on. Untuk pertama-tama selanjutnya kita nyalakan untuk di speaker aktif seperti itu, kita atur bass treble speaker aktif di tengah atau jam 12, lalu kita volumenya juga tengah. Oke, lalu kita colokkan untuk mikrofonnya ya di channel 1, karena nyoloknya di channel 1 otomatis kita fokus di channel 1 untuk pengaturannya. Untuk di atas ini pengaturan gain kita taruh di tengah ya, ada pen juga di tengah, high ini ada tone control, high mid low, high itu treble, mid vokal, low itu bass atau aux. Aux ini nanti fungsinya nanti ya. Terus aux 2 ini untuk efeknya, ini juga tengah. Nah, yang hijau-hijau ini tengah-tengah semua teman. Lalu kita naikkan untuk master LR nya ini, main LR atau master LR kita taruh di posisi 0 seperti ini. Terus efek master yang perlu diperhatikan ini adalah efek master ini, ada pun aux 1, efek vol. Nah, efek vol ini kita taruh di tengah, aux 2 efek ini taruh di tengah dulu. Untuk efek ini nanti sampai 99 dB ya, nanti kita cari yang terbaik. Kita coba dulu suaranya. Cik 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 cik. Kalau efek kurang tebal bisa kita naikkan lagi di efek master sini. Ini ya. Cik cik cik. Nah, ini suaranya mulanya. Tes 1 2 3. Ini adalah suara dari mixer asli Beter 4. Nah, kalau low nya mau tebal bisa kita naikkan lagi nih. Cik cik ini juga bisa naik-naikin lagi. Cik, halo, tes 1, 2, 3. Yaitu suaranya seperti ini, super krenyes. Cek, 1, 2, 3. Halo, cek, cek, 1. Nah, untuk keterangan efek, ini ada di sini, teman-teman. Nah, ini ada di sini, 0 sampai 9 hole, 10 sampai 19 room, 20-29 plate ya. Ini biasanya plate yang banyak disukai. Coba kita ditaruh nomor 20. 21 ya. Cik cik. Oh, seperti ini. Cik cik cik. Juga aja repeat. Cik cik. Cik. Tes. Cik. Cik. Tes. Oke, jadi seperti itu untuk efek ke selera teman-teman ya. Yang penting pengaturannya tadi seperti itu untuk yang masih pemula tentunya. Untuk MP3 jangan lupa kita pasang flashdisk di sini teman-teman, untuk volumenya ada di satu bar sini teman-teman. Jangan lupa ini ditekan teman-teman, ada tulisan MP3 sama 3/4. Nah, untuk MP3 ditekan. Bass treble-nya di sini, low, mid, high. Gain-nya khusus MP3 harus 0 atau minimal. D
Dan juga untuk MP3 efeknya dimatikan yang ada di channel. Oke, cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.